pandangan skeptis mengarah pada rencana pertarungan Khamzat Chimaev kontra Jared Cannonier yang disebut akan terjadi pada UFC 294 bulan Oktober mendatang. Rumor pertarungan ini memang menyebar dalam situasi yang unik. Salah satu pelatih dari petarung Swedia-Rusia itu, Azamat Dugulugov, tak sengaja memberikan bocoran melalui media sosialnya. Sebenarnya unggahan foto soal calon lawan Chimaev itu sudah sengaja diblur, namun ada saja penggemar yang dapat membongkarnya. Teori pertarungan, si serigala julukan Khamzat itu menghadapi Jared Cannonier lantas kini beredar semakin kencang ke permukaan, dan bukan tidak mungkin benar adanya. Mereka disebut-sebut akan bertarung pada UFC 294 bulan Oktober mendatang. Meski belum diumumkan secara resmi oleh pihak Dana White, namun rencana pertarungan ini sudah mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan karena dianggap pertarungan itu kurang menarik. Label itu disematkan oleh mantan petarung yang kini menjadi komentator, Kel Sonnen. Mengenai alasan mengapa pertarungan itu dianggap kurang menarik, dia menyoroti kurangnya intrik di antara keduanya yang akan terlibat dalam perkelahian itu. Aku mendengar rumor mengenai Jared Cannonier versus Khamzat Chimaev. Aku percaya pertarungan itu akan digelar. Tetapi ini sedikit mengecewakan. Aku pikir pertarungan tersebut bukanlah pertarungan yang buruk. Tetapi soal pernak-pernik di dalamnya dan hal-hal menyenangkan lainnya, pertarungan ini sepertinya sedikit kurang menarik, ungkapnya. Sebelumnya, beberapa petarung UFC sempat dirumorkan akan menjadi lawan Khamzat berikutnya. Yang paling santer dibicarakan adalah mantan juara kelas welter Kamaru Usman. Andai duel menghadapi Cannonier benar terjadi, maka Sonnen merasa teka-teki kelas yang diobrak-abrik si serigala akan terbongkar. Khamzat Chimaev sempat dikait-kaitkan dengan Paulo Costa. Kemudian dia dirumorkan menghadapi Kamaru Usman. Dan sekarang dia malah disebut akan menghadapi Jared Cannonier. Saat berbicara mengenai penantang gelar berikutnya, maka itu semua bukan hanya tentang kemenangan, tetapi itu semua tentang bagaimana cara menghabisi orang tersebut. Sekarang hal itu seperti sudah terbuka semuanya. Siapapun orangnya tidak menjadi masalah. Tetapi agak sedikit aneh saja, ungkap Kel Sonnen. Kalian sendiri setuju nggak? Jika Khamzat pada akhirnya benar menghadapi Cannonier, tulis di kolom komentar. Sementara itu, Raja Kelas Menengah Israel Adesanya akan segera mendapatkan duel penantang gelar baru setelah berhasil merebut kembali gelar juara kelas berat dari Alex Pereira. Israel Adesanya kini akan segera mendapatkan lawan baru. Petarung UFC yang dijuluki The Last Hellbender itu kemungkinan besar akan menghadapi Dricus du Plessis yang baru saja menang di UFC 290. Dalam pertarungan UFC 290 kemarin, du Plessis berhasil menaklukkan Robert Whittaker dengan technical knockout. Usai pertarungan itu, Dricus du Plessis sempat bertatap muka dengan Adesanya di atas oktagon. Duel Adesanya kontra Dricus du Plessis memang menarik perhatian berbagai kalangan, tak terkecuali salah satu komentator UFC, Daniel Cormier. Dirinya berpendapat jika pertarungan ini adalah sesuatu yang wajib dimenangkan oleh Israel Adesanya. Ini akan menjadi pertarungan gila yang tidak perlu kita tunggu lama. Pertarungan ini akan terjadi di Australia dalam 9 minggu. Men, Dricus tidak mengalami kerusakan. Jadi mereka akan bertarung di bulan September. Ini benar-benar akan terjadi dengan sangat cepat. Dan karena itu, kami memiliki resolusi untuk itu. Jika Adesanya bisa menang, itu akan terasa menyenangkan baginya. Namun jika dia kalah, bisakah kau bayangkan? Jika dia kalah dari Dricus, itulah satu-satunya orang yang dia tidak ingin kalah. Jika dia kehilangan itu, tidak akan baik baginya. Anda tidak bisa kalah darinya. Anda berada dalam situasi sekarang di mana Anda tidak bisa kalah, ungkap Daniel Cormier. Terlepas dari semuanya, Adesanya tentu tetap harus berhati-hati dalam menghadapi Dricus du Plessis. Dricus tercatat belum pernah menderita kekalahan ketika bertarung di UFC. Dricus memang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan serius berbagai kalangan.
Kehadirannya bagai tak terdeteksi publik, namun tiba-tiba ia langsung menantang sang juara kelas menengah. Kalau kalian jagoin siapa, guys? Kita masuk ke kabar terakhir, sebuah pertarungan mengejutkan menyangkut nama legenda tinju Manny Pacquiao naik ke permukaan baru-baru ini. Petinju dengan julukan Pac-Man tersebut dikabarkan akan menggelar duel pada bulan Januari tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, pria asal Filipina itu sempat menggelar pertarungan eksebisi. Dia bertarung dengan seorang YouTuber bernama DKO. Tentu saja kemenangan menjadi mutlak milik Manny Pacquiao dengan mudah. Kemenangan angka mutlak diamankan oleh sang legenda tinju itu setelah bertarung 6 ronde penuh. Kini lawan yang lebih sulit dipandang olehnya. Sosok calon lawan tersebut adalah Buakaw Benchamek. Siapa yang tidak mengenal sosok monster Muay Thai ini? Nama petarung asal Thailand itu begitu harum dalam jagat tarung khususnya Muay Thai. Rekor kemenangannya sudah pasti membuat semua orang terkesan. Bagaimana tidak? Dia sudah memenangkan 240 pertarungan di sepanjang karir. Berbeda dengan Pacquiao yang bisa dibilang aktif tak aktif. Buakaw masih sering bertarung meski umurnya sudah menginjak 41 tahun. Meski sudah mengumumkan pensiun, dia masih berani berkompetisi di ajang tarung BKFC hingga Rizin Fight Club. Pada bulan Mei kemarin, dia turun beraksi pada pertarungan Rizin. Sayang pertarungannya kontra rookie-nya Anpo berakhir imbang. Buakaw termasuk salah satu pahlawan Muay Thai. Petarung asal Surin itu bahkan sampai membuat proyek besar berupa desa Muay Thai di daerah provinsi Chiang Mai. Sementara itu, Manny Pacquiao terakhir menggelar pertarungan profesional pada 2021. Dia harus mengakui keunggulan petinju asal Kuba, Yordanis Ugas, dalam pertarungan 12 ronde penuh. Belakangan, memang banyak petinju yang dikait-kaitkan untuk bertarung melawan monster tarung dari olahraga lain. Dengan adanya pertarungan ini, tentu akan sangat dinantikan oleh semua penggila tarung. Keduanya sudah terbukti adalah nama besar dari olahraga tempat mereka berkompetisi, dan tentu saja legenda pada masanya. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tune!